10.000. Jadi dari 1.400, 1.500 menjadi 10.000. Itu hampir yang pencapaiannya 80% ya. 80% peningkatan. Kalau 100% kan 15.000. Kurang lebih ada 80%. 70%. Ini kan yang sangat luar biasa. Padahal bandingkan dengan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah 13 tahun kemudian ditambah 6 tahun Hijriah, 6 tahun dari perjanjian Hudaybiyah itu selama 18 tahun hanya sekitar 1.500. Itu 18 tahun 1.500. Tapi kemudian ya setelah perjanjian Hudaybiyah itu dalam rangka 2 tahun itu 10.000 kaum muslimin. Ini inilah yang disebut dengan Fathul Mubinah, yaitu sebuah kemenangan dakwah yang sangat luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh kaum muslimin yang selama ini memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Khalid bin Walid dan Amr bin As, dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal ya kemampuannya dalam berperang dan dalam berdiplomasi. Amr bin As masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika Fathu Makkah, Khalid bin Walid sudah bergabung dalam barisan kaum muslimin. Inilah Fathul Mubinah, kata Said itu ya adalah Fathul Mubinah, kemenangan dalam dakwah.